Tuh. Katanya sih aku juga kan belum ketemu sama orangnya. Ya, gimana cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu nih. Sebentar lagi, nggak tahu besok atau hari Minggu, kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai nanti hari H Lebaran nih teman-teman. Alhamdulillah aku udah sampai di bengkelnya KMS dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja lah. Soalnya udah sore, takut keburu kemalaman. Biar teman-teman, aku mau klarifikasi sedikit. Yang kemarin katanya nanya-nanya ACPKM kenapa sih gak jadi balap gitu. Nah sekarang sore ini aku mau tanya-tanya ke Mang Keno aja. Tapi nanti kalau misalkan aku ada waktu, nanti aku mau gerbek rumahnya Asep sekalian ngabuburit. Gimana nih teman-teman, biar kita ngabuburit ke sana, ke rumahnya Asep gitu. Nantilah insya Allah di bulan Ramadan kita mau siap-siap bulan Ramadan dulu. Nanti aku mau bikin konten apa nih di bulan Ramadan. Pokoknya pantengin terus channel 86 Misana Sing School. Semoga kalian suka. Jangan bosan-bosan di share, di like, di comment, and subscribe teman-teman. Dan jangan lupa di di share lah. Pokoknya intinya harus di share. Jangan lupa komen juga. Kalau videonya masih kurang bagus ya maaf lah ya, masih banyak kekurangan. Mohon maaf. Pokoknya terima kasih yang dari pokoknya nanti kan kita ngobrol dulu sama Mang Keno nih. Mang Kenonya lagi setting ereking buat Ramadan Red atau buat apa. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol langsung. Oke teman-teman, nanti kita lihat. Ini ada ereking. Banyak betleng. Mau nyobain Teho, mau nyobain. Mang Kenonya lagi nyobain dulu motor KMS Racing Tasikmalaya. Ah, mau persiapan kemana itu balap Ereking? Brigip Cimahi. Oh, mau balap Brigip Cimahi Super Pro ya? Nanti kita tanya speknya. Wah, ini ada motor apa nih? Mang Keno lagi ngerjain motor apa nih? Oh, ada motor Supra 125 nih. Oh, ini buat gas rek juga kayaknya nih. Oh, magnetnya spesialis KMS nih, kayak gini nih magnetnya. Ini Supra 125 nih. Kalau dilihat dari headnya, oh iya benar, Supra X 125 nih guys. Oh, ini Mang Keno lagi mau bikin nih. Kita tanya-tanya nanti apakah buat gas rek atau buat apa. Kemarin Jepri Bule pakai blade nomor 1 guys. Ini Mang Keno mau bikin Supra nih. Nanti kita lihat. Dan ini ada mesin, nggak tahu mesin siapa. Mau dikirim kemana nanti kita tanya yang itunya aja lah, Mang Kenonya aja. Dan di dalam ada motornya ACPKM. Ayo ke dalam yuk, kita lihat motornya ACPKM yuk. Kita lihat ke dalam ada motor siapa aja nih. Alhamdulillah nih maghrib. Oh tuh, nih motornya Asep. Ya, motornya Asep udah beres semua guys, udah rapi semua. Oh, tapi soblekannya masih belum beres nih. Kemarin sih saya lihat updatean Asep, soblekannya ada di Poyo. Kayaknya suspensi belakangnya nanti mau pakai Poyo nih motornya Asep ini. Tapi kenapa kemarin gak balap, nanti kita tanya. Sebelum tanya ke Asep langsung, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mang Kenonya gimana teman-teman. Gak apa-apa lah ya, nanti aku pinginnya sih gerbek langsung ke rumah Asep. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti di bulan Ramadan ada waktu buat gerbek rumahnya Asep. Dan ini ada bebek standarnya juga ada di sini ya, yang kangen motornya Asep nih. Mana nih suaranya yang kemarin komen Asep kemana? Ada nih, motornya udah beres semua. Udah beres semua guys. Tuh. Malahan udah dihidupin kan, aku udah bikin video juga motornya Asep nih. Gitu. Oh, adzan maghrib dulu ya. Ntar kita lanjut lagi abis adzan maghrib. Oke. Okay. Aduh, mudah-mudahan nanti kan abis lebaran nih ada balap di Okta. Dan ACPKM pasti ikut kalau di Okta.
Bebek standarnya udah ready guys tuh. Dan nggak tahu ada nyeting apa enggak nanti di bulan Ramadan ini. Kita bikin konten apa ya teman-teman nanti di bulan Ramadan nih, karena nggak ada balap juga kan, libur. Kita bikin gerbek siapa, motor siapa ya di bulan puasa nanti ini. Oh, ini ada motor ninja nih, nggak tahu punya siapa nih. Sini banyak nih di KMS. Pokoknya buat teman-teman semua, sebentar lagi bulan puasa. Ayo, pada puasa ya guys, pada puasa ya. Ya, Junior 72 nih. Prem bebek modifnya Junior 72 dan yang ini juga. Jadi buat teman-teman yang mau bikin rangka, tonton video yang aku gerebek bengkelnya Junior 72 Prem. Jadi kalian bisa tahu harganya berapa bikin prem di sana ya. Pokoknya tonton yang belum nonton, ayo dong ditonton lagi video yang kemarin gerebek Prem 72. Oke. Nih, aku udah bikinin video AC PKM motornya ready. Ready, tapi kenapa kemarin nggak balap? Kita tanya langsung aja. Kita tanya langsung aja ke sehu kita terbaik sepanjang masa, Mang Kenam. Yuk kita keluar lagi yuk guys. Oh, hah? Mang, ini mesin buat apa Mang? Buat gesrek bukan? Race. Buat Ramadan race? Yeah. Wah, Ramadan race nih. Mang Kenonya lagi setting karbu R-King. Mau balap di Brigipnya Mang ya? Gak tau nih, sama ikutan Ramadan Race juga. Oh iya, Ramadan Race di Brigip. Brigip, Beket. King, King mania. Ini pasang karbu. Setting-setting dulu. Nanti kita tanya-tanya habis pasang karbunya Eric King nih. Ramadan Race Brigip mah ya wae euy, Ramadan Race. Ini buat kemana lagi Mang mesin Mang? Ini buat orang Padang. Buat mana? Orang mana? Orang Padang. Orang Padang. Buat gesrek juga? Ya gesrek. Tim apa ini? Buat teman-teman Padang nih. Ini ada yang bikin mesin dari KMS Legend nih dari Padang. Mau dikirim hari ini dari mau dikirim. Pasaman Barat. Dari mana? Padang mana? Padang Pasaman Barat. Padang Pasaman Barat. Buat teman-teman orang Padang nih dari Pasaman Barat nih. Nanti kita lihat hasilnya infonya nih. Infonya masih Mang. Kenapa kemarin gak jadi balap ini Mang? Gak tahu, katanya sih ada keperluan keluarga tuh Asepnya. Oh, padahal motornya udah siap ya Mang? Ready motor. Udah siap ngambil podium. Tuh udah siap ngambil podium tuh teman-teman kemarin motornya. Udah disiapin, udah bikin video juga ya Mang kemarin ya? Iya, contohnya kan yang kemarin Dadan juga udah di depan, cuman ya hujan tiba-tiba jadi jatuh. Iya, Dadan KR udah di depan tapi jatuh semuanya. Aduh, sayang belum rezeki tuh Dadan KR Mang. Ya. Oh, jadi kalau Asep mah ini banyak yang nanyain Mang, teman-teman fans-fansnya Asep, kenapa Asep nggak jadi balap katanya Mang. Gitu. Katanya sih aku juga kan belum ketemu sama orangnya. Iya, gimana ceritanya Mang? Cuman kan kata Asep ada keperluan keluarga. Mendadak gitu, mendadak. Mendadak ya Mang? Ya. Oh, pas Mang, mau berangkatnya aja hari Jumat. Hari Jumat ya? Hari Jumat sore ya. Padahal Mang Udin juga udah siap ya Mang Udin? Udah, oh Mang Udin ready. Juga udah ready tinggal berangkat. Cuman Asep nelepon waktu itu apa gimana Mang? Ya gak jadi balap katanya. Aduh sayang nih kalau jadi kemarin rame ini Mang kalau ada Asep Mang. Balap kemarin di Indil ini. Tapi belum ketemu sama Asepnya langsung ya Mang? Belum. Belum ya? Belum. Oh, yang pasti Mang kemarin bilangnya ada keperluan mendadak dulu ya, gitu. Keluarga ya. Oh. Ada acara keluarga, nggak tahu sih, nggak tahu temennya menikah, nggak tahu apa. Nggak tahu Asepnya menikah. Nggak, bukan. Nggak, Asepnya. Bukan. Enggak, Asepnya belum. masih lama lah, kalau Asepnya menikahnya masih lama. Aduh, tuh gitu teman-teman, katanya Asepnya kemarin itu ada keperluan keluarga, tapi nanti kita lebih jelasnya kita tanya Asepnya aja langsung. Kalian ngabuburit main-main ke rumah Asep sambil gerbek ya Mang ya, biar pasti ya Mang. Kalau Mang Kenoma udah nyiapin sih semuanya di sini ya Mang. Ya udah persiapan sih udah 95%, udah persiapan. Berangkatnya aja
tinggal berangkatnya aja guys gitu. Kalau kemarin sampai saat ini belum ketemu juga sama orangnya tuh. Belum datang ke bengkel juga ya? Belum datang ke bengkel juga nih orangnya. Tapi nanti Okta katanya Mang, jadi Mang balap nggak? Nah, kalau di Okta kan sebagai tuan rumah, bisa disebut tuan rumah kan? Dan itu apa? GDT ya? Ya? Apalagi dia kan orang sana juga. GDT apa GTD? GTD, GTD ya. Oh, ya. Nanti ya kalau kan di GTD itu di GTD-nya kalau di apa? Kalau di spesial engine kan Okta Property. Oh ya. Gitu ya, pasti balap lah ya Dadan balap, sama Asep ya di sana tuan rumah soalnya. Akamsi anak kampung situ ya Mang. Ya. Akamsi anak kampung situ. Si motor Dadan belum kesini Mang? Belum, ntar katanya bulan puasa. Oh bulan puasa, ya. Di repair lagi? Ya. Kemarin aja habis di Wonosobo udah di repair langsung ke. Langsung ke Indil ya kemarin, langsung ke Semarang. Ya kemarin lihat jatuh, aduh sayang sekali padahal udah di depan tuh Mang Dadan. Udah di depan guys. Jadi bulan puasa ini persiapannya apa aja Mang nanti buat bulan puasa? Setting-setting Ramadan race? Ya bulan puasa ini gak ada setting soalnya kan ini yang ini aja belum dipakai. Masih tetap kayak gitulah ya motornya ya. Paling Mang Keno siapin buat Ramadan aja ya. Buat ngabuburit gitu. Ngabuburit ya. 201 meter gitu. Oi, 201 meter. Setting-setting motor drag paling. Setting-setting biasalah kalau Ramadan itu identik ya. Identik ya, Mang. Di mana-mana ya, Mang? Ya. Identik dengan ya Ramadan itu. Di mana-mana sih emang, Mang, kalau Ramadan itu? Iya. Motor-motor pada keluar. Pada apa main-main liaran-liaran gitulah kalau Ramadan di mana-mana. Mana motor dragnya Mang belum pada kesini Mang? Lagi di setting tuh. Lagi di setting? Ya. Oh, pada pulang. Oke lah, siap lah nanti kita review-review buat bulan Ramadan ya Mang ya. Bikin video lagi ya Mang. Oke lah, nih ini udah siap mau dikirim ke Padang guys. Dan ini buat mesin Ramadan race ternyata. Supra X 125 nih. Buat Ramadan race. Oke nih teman-teman, tadi udah ngobrol-ngobrol santai sama Mang Keno dan mudah-mudahan teman-teman kemarin yang nanyain bisa terobati sama kita ngobrol santai sama Mang Keno dan lebih jelasnya nanti aku mau ngabuburit sambil gerbek rumahnya CPKM. Doain aja di bulan puasa nanti diberikan kesehatan, diberikan kelancaran juga biar aku bisa gerebek rumah ACPKM. Oke, buat teman-teman terima kasih buat semuanya. Jangan lupa dong di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan. Pokoknya semangat menghadapi bulan Ramadan ini. Nantikan video-video selengkapnya di channel 86 Sana Sing School di bulan Ramadan nanti. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.